Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Satwa Kos. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara menemukan aplikasi di laptop tanpa emulator. Kalian bisa lihat di link deskripsi, kalian klik. Oke, kita lanjutkan saja. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjut. Jika kalian sudah mendownload di Chrome di link deskripsi, kita buka. Kalian letakkan di mana filenya? Namanya skripsi win, downloadnya yang window ya. Window terserah kalian, 64 bit atau 32 bit. Setelah kalian ekstrak filenya, nanti setelah di download kayak gini, kita klik kanan extract file. Karena saya sudah, kita close saja. Kita klik yang skripsi, bukan yang skripsi no console. Kita klik, pastikan kalian sudah di booking. Bentar, takut dulu. Kita di HP setelan tambahan. Kita oke. Nah, kita klik lagi. Jika sudah kayak gini, maka nama jenis HP-nya ini Android. Jika kalian belum punya setelan tambahan atau pilihan pengembang, kalian klik informasi perangkat lunak. Kita klik yang kernel, kalau enggak yang versi. Nah, ini yang versi ternyata. Jika kalian sudah, nanti akan muncul itu mencetnya 37 kali. Oke, kita klik pilihan tambahan, pilihan pengembang. Kita scroll ke bawah. Nah, ini debugging USB, kita aktifkan. Jika sudah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kalian juga harus tunggu ini di laptop kalian, jadi kalian sudah bisa. Nah, kita mana, kita klik Play Store. Oke, kita coba. Dan aku mau kasih tahu caranya main game, cara nggak install tapi bisa main. Gak ada sinyal. Nah, yang ini kita bisa install. Wah, ini gak ada sinyal.
boleh pakai USB. Kita klik OK. Oke, kita kembali dulu. Kita satu player. Kita klik ini, kita akan ini tempatnya. Kalau ini random, jadi ini videonya gravitasi on, jadi kita bisa terbang. Energy shield. Oke, kita ini satu player, jadi satunya enggak bisa dia. Oke, kita menang. Ini laptopnya agak lambat nih. Di sini di HP udah menang. Ya sudah ya guys, kayak gini tutorialnya caranya. Oke, thanks for watching. Kalau kalian suka silahkan di like dan jangan lupa komentar. Terus jangan lupa juga di subscribe. Dan sekali lagi terima kasih telah menonton.